anak-anak, ini adalah video pembelajaran matematika. Loh, kok teacher kuy? No! Bentar, Miss ulang dulu lagunya. Halo murid-murid Miss kalian, ini adalah video pembelajaran matematika kelas 2. Sebelum kita mulai, ayo kita kenali dulu guru-guru kita masing-masing. Dimulai dari kelas 2A. Guru matematika kelas 2A adalah Miss Clara. Guru matematika kelas 2B adalah Miss Veronica. Guru matematika kelas 2C adalah Miss Fanny. Guru matematika kelas 2D adalah Miss Niki. Guru matematika kelas 2E adalah Miss Ernie. Guru matematika kelas 2F adalah Miss Jessica. Dan yang terakhir, guru matematika kelas 2G adalah Miss Diana. Seluruh guru matematika kelas 2 adalah seluruh wali kelas masing-masing. Sebelum kita masuk ke materi, kita review dulu ya. Hundreds sama dengan ratusan. Tens sama dengan puluhan. Ones sama dengan satuan. Nah, sekarang mari kita baca sama-sama ya. Ratusan, hundreds. Puluhan, tens. Satuan, ones. Good job, kids. Kita lanjut ya materi kita. Untuk angka 239, angka 2 adalah angka ratusan ataupun hundreds, 3 adalah puluhan ataupun tens, dan 9 adalah satuan atau ones. Miss, oh Miss, how to write number in English? Nah, sekarang Miss akan menjelaskan penulisan angka dalam bahasa Inggris. Hundred to tens, dalam penulisan bahasa Inggris, kita menambahkan kata and. Sedangkan penulisan untuk tens to one dalam bahasa Inggris, kita menggunakan tanda garis atau tanda kurang. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Untuk penulisan bahasa Inggris dalam angka 239 adalah 239. Jangan lupa tanda and dan garis. Nah, sekarang Miss kasih soal, kalian jawab sama-sama ya. Soal yang pertama, 32 dalam bahasa Inggris adalah 32. Soal yang kedua, 46 dalam bahasa Indonesia adalah 46. Soal yang ketiga, 60 dalam bahasa Inggris adalah 60. Soal yang keempat, 95 dalam bahasa Indonesia adalah 95. Soal yang kelima, 78 dalam bahasa Inggris adalah 78. Sekarang kita masuk ke soal mengenai 100. Inilah beberapa contohnya. Soal yang pertama adalah penulisan untuk angka 452 dalam bahasa Inggris adalah 452. Nah, untuk angka 837, penulisan dalam bahasa Inggris adalah 837. Sekian untuk materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Stay healthy and goodbye.